Dari Ibnu Dailami katanya, aku telah pergi berjumpa Ubay bin Ka'ab. Lalu aku berkata kepadanya, terlintas dalam hatiku sedikit kemusykilan mengenai soal qadar takdir. Maka terangkanlah kepadaku suatu hadis mengenainya. Semoga Allah menghilangkan kemusykilan itu dari hatiku. Ubay pun berkata, dan kalaulah engkau dermakan pada jalan Allah emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tidak akan diterima Allah daripadamu sehingga engkau percaya dan mengakui benarnya qadar takdir. Dan sehingga engkau meyakini bahawa apa yang telah ditakdirkan kena atau sampai kepadamu tidak sekali-kali akan menyimpang daripadamu. Dan bahawa apa yang telah ditakdirkan menyimpang daripadamu tidak sekali-kali akan kena atau sampai kepadamu. Dan kalaulah engkau mati dengan kepercayaan yang lain dari ini, nescaya engkau masuk neraka. Kata Ibnu Dailami lagi, kemudian aku pergi berjumpa Abdullah Ibnu Mas'ud, lalu ia menyatakan seperti itu. Kata Ibnu Dailami lagi, kemudian aku pergi berjumpa Hudzaifah Ibnu Yamani, maka ia pun menyatakan seperti itu juga. Kata Ibnu Dailami lagi, kemudian aku pergi berjumpa Zaid bin Thabit, maka ia meriwayatkan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu juga maksudnya. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dua, pada malam ini kita sambung kembali bacaan mastika hadis. Kita masih dalam bab beriman kepada qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada rukun iman. Bila sebut rukun iman, maka dia adalah satu juzuk daripada iman. Itu maksud rukun. Maknanya dia satu juzuk daripada iman. Umpama rukun wuduk, dia adalah satu juzuk daripada wuduk. Andai tidak ada satu juzuk daripada rukun wuduk, maka tak sah wuduk. Walaupun tubuh kita basah habis dengan air, tapi niat tak ada. Contohnya pada waktu basuh muka, tapi tuan tu bila keluar bilik air macam mandi dah, tapi waktu basuh muka tu tak ada niat pun. Yang duk adanya ialah nak menghilangkan panas pada muka. Kemudian sambung lepas tu, basuh siku, tangan hingga siku, sapu kepala, kemudian basuh kaki. Keluar bilik air basah macam orang mandi. Satu juzuk daripada rukun wuduk, iaitu niat tidak ada, maka wuduk tidak sah. Begitulah ibaratnya, rukun iman yang enam ni salah satu daripadanya, yakni satu juzuk daripada rukun iman itu ialah beriman, yakni percaya putus dalam hati. Tak ada syak, tak ada baina-baina, 50-50, 70-30, 90-10, tak ada, 100%. Apa? Percaya kepada qadar takdir Tuhan. Kalau 99.9% tak sempurna lagi iman. Nak 100% percaya. Itu dipanggil iman.
Percaya. Jadi salah satu daripada iman, rukun iman ialah percaya kepada qadar takdir. Kita baca hadis, maksud hadis tadi sepintas lalu disebutkan, andai diinfakkan sebesar gunung Uhud emas, kalau tak ada iman berkenaan dengan qada dan qadar, tak masuk syurga. Sebab satu juzuk daripada iman kita rosak. Satu juzuk daripada kepercayaan rukun iman kita yang enam tu tak sempurna ataupun musnah ataupun rosak. Maka ibarat contoh seperti rukun wuduk tadilah. Tak sempurna wuduk tadi. Kena ambil sekali lagi. Tak apalah sebab dia wuduk. Ni persoalan iman ni yang menentukan kita ni mukmin ke kafir. Tu risau ya. Duk berasa macam mukmin tapi was-was pada qada dan qadar. Tu risau. Takut-takut kita duk berasa kita mukmin padahal tidak mukmin sebab tak percaya dengan qada dan qadar. Tak boleh puas hati dengan qada dan qadar Tuhan. Tu bahaya, iman bahaya. Sebab tu kena mengaji bab iman. Baik. Ni kita mengaji iman ni melalui hadis. Melalui hadis. Ada orang mengaji iman ataupun akidah melalui ilmu usuluddin. So perbahasan dia tak samalah dengan perbahasan yang kita baca. Adapun yang ni melalui hadis-hadis Nabi. Baik. Ada seorang tabi'in yang bernama Ibnu Dailami. Nama dia Abdullah bin Fairuz Al-Farisi. Itu nama dia. Dipanggil dengan Ibnu Dailami. Dia kata, aku datang bertemu dengan salah seorang daripada sahabat Nabi. Banyak orang ni. Yang pertama dia bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Dia cerita pada Ubay, waqa'a fi nafsi syai'um minal qadar. Dia cerita kepada Ubay bin Ka'ab, dia kata, terlintas dalam hatiku sedikit kemuskilan mengenai soal qadar takdir. Ulama yang syarah hadis ni dia cerita berlakunya ittirabun syadid. Berlaku apa? Ittirab ni maknanya goyah. Goyah berkenaan dengan qada qadar. Berkenaan dengan ketentuan Tuhan. Qadar dan takdir Tuhan. Mari rasa tak percaya. Mari rasa tak puas hati. Mari rasa macam-macam dalam hati kita. Bila kita mikir tentang qadar ni, dia macam-macam datang. Kita rasa tak adil Allah Ta'ala. Menjadikan manusia kafir pun ada, mukmin pun ada. Kemudian akhirnya yang kekal dalam kafir tu bubuh pula dalam neraka. Kita pula yang duduk dalam keadaan beriman dah ni, ada peluang duduk dalam taat, ada peluang duduk dalam maksiat. Pas kita kadang-kadang duduk dalam taat, kadang-kadang gelincir, jatuh pada maksiat. Kalau betul kau nak suruh aku ke syurga, kenapa kau buat maksiat? Kenapa buat aku jatuh pada dosa? Dia mari duk main gitu dalam hati tu. Celaru juga mikir soal qada dan qadar ni ataupun takdir Allah Ta'ala ni. Begitulah umpamanya berlaku dalam diri Ibnu Dailami. Maka dia pun datanglah bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Dia cerita apa yang berlaku, maka dia minta fahaddithni bisyai'in. Tolonglah terangkan kepadaku suatu hadis yang mana hadis tersebut boleh jadi ubat. Boleh jadi ubat. Supaya apa? Dengan aku dengar hadis tersebut daripada Nabi, hilanglah kemuskilan itu daripada hati aku. Maknanya aku jadi yakin dengan qada dan qadar Tuhan. Maka Ubay pun berkata, Ubay bin Ka'ab pun ceritalah berkenaan dengan apa hadis yang kita baca tadi, kalau engkau menginfakkan pada jalan Allah emas sebesar gunung Uhud. Besar gunung Uhud ni.
Sebesar Gunung Uhud, tuan-tuan pergi ke Madinah, kan? Ziarah Madinah, tuan-tuan ada lawatan ke Gunung Uhud. Besar Gunung Uhud ni. Kalau sebesar Gunung Uhud tu kita infak pada jalan Allah, dalam keadaan hati kita tak beriman, tak yakin dengan qadar dan qada Allah, maka tempat kita bukan syurga lagi. Walau sebesar tu, tu gambaran yang Nabi sebut tu sebab Nabi duduk situ pada masa tu. So Nabi tengok Uhud besar, Nabi kata kalau sebesar ni sekalipun engkau infakkan, nak bayar untuk masuk syurga dalam keadaan hati engkau tak yakin dengan rukun iman Allah Ta'ala iaitu qada dan qadar, tak masuk syurga, bahkan masuk neraka. Tu besar, sebab tu dia sejuzuk daripada iman. Baik. Kemudian dia kata apa? Tidak akan diterima Allah Ta'ala daripadamu sehingga engkau percaya dan mengakui benarnya qadar dan takdir Allah Ta'ala. Depan nanti dia cerita, apa tu qadar takdir? Dan sehingga engkau meyakini bahawa apa yang telah ditakdirkan kena atau sampai kepadamu, tidak sekali-kali akan menyimpang daripadamu. Dan begitulah sebaliknya, yang tak ditakdirkan kepada kita, yakni menyimpang daripada kita, dia tak akan sampai kepada kita. Dan kalaulah engkau mati dengan kepercayaan yang lain, yakni tak beriman dengan qadar dan takdir Allah Ta'ala ni, nescaya engkau masuk neraka. Ha, sebab di satu juzuk daripada iman saya sebut tadi. Kemudian kata Ibnu Dailami, dia kata aku pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud jawab begitu juga. Aku jumpa lagi dengan sahabat Nabi nama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman pun jawab yang sama juga. Akhirnya sahabat yang keempat yang Ibnu Dailami jumpa iaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pun cerita yang sama juga. Maknanya beriman dengan qada dan qadar ni adalah salah satu daripada rukun iman, satu juzuk yang mesti dipercayai sepenuh hati. Tak boleh walau sedikit pun tak percaya, kena terima sebulat-bulatnya. Baik. Dalam hadis ini tuan-tuan, dalam hadis ini ceritanya ialah tentang qadar. Saya dah sebut di awal bab ni dulu, apa itu qadar, apa itu qada. Depan pun dia cerita apa dia qadar itu, qadar takdir. Qadar ni tuan-tuan, mudahnya untuk kita faham, dia adalah satu ketentuan Tuhan. Kita panggil apa sekarang ni? Blueprint kot. Ataupun kalau kita ambil contoh rumah, maknanya pelan rumah. Pelan rumah tu adalah qadar Tuhan. Dalam pelan tu Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Sempurna dah, siap-siap dah. Daripada kosong sampai umur berapa? 63. Katakanlah. Daripada umur kosong sampai 63. Kita ni bila duduk dalam rahim ibu, masuk bulan keempat. Maka Allah Ta'ala utuskan malaikat tiup ruh. Bila tiup roh, ada empat perkara yang ditentukan pada kita. Ajalnya, rezekinya, baik dan buruk dan sebagainya. Empat perkara ditentukan. Maknanya, sebelum kita diwujudkan oleh Allah Ta'ala, blueprint dia ataupun plan tu dah siap. Kita nak buat rumah contoh, berapa bilik? Tandas 5. Ruang tamu 3. Dapur 2. Bilik tidur 1. Kan pelik tu. Bilik tidur 1. Contoh. Kita nak gitu rumah kita. Tandas biar ada 5. Dapur biar ada 2. Kering basah. Ruang tamu kena ada 3. Tapi bilik tidur sebab kita tak ada anak, kita dengan bini kita, satu pun cukup dah. Maka bila kita buat pelan gitu, nanti rumah tu akhirnya akan gitu lah bentuk dia. Allah Ta'ala ni, dia dah qadarkan dah. Kita ni, dari sudut umur, daripada kosong sampai berapa? Itu dipanggil qadar. Daripada kosong, katakanlah sampai 63. Tu dia panggil qadar. Lepas tu, di antara kosong hingga 63 tu,
duk berlaku jika ha, tu dipanggil qada. Ha, tu dipanggil qada pula. Jika menghubungkan silaturrahim, maka dipanjangkan usia. Jika dia baca begian, maka dipanjangkan usianya. Mungkin dalam qadar Allah Ta'ala dah tetap 63. Dengan jika. Ha, dengan jika dia menghubungkan silaturrahim, sampailah 63. Kalau dia tak hubung silaturrahim, 53. Sampai umur 53, qadar Allah Ta'ala pada dia, dia pergi hubung silaturrahim. Dia pergi cari kawan ayah dia yang dah meninggal tu. Ayah dia yang dah meninggal, tapi kawan ayah dia duk ada lagi. Dia pergi ziarah, dia pergi apa? Dia pergi buat baik pada kawan ayah dia. Maka daripada 53, Allah Ta'ala lanjut kepada 63. Itu ha, dimain jika. Jika kita baca tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca pada waktu pagi tak akan mudarat sampai petang, baca pada waktu petang tak akan terkena mudarat sampai pagi esok. Tu Allah Ta'ala tentukan dah. Kita kena ke tak kena, itu Allah Ta'ala dah tentukan dah dalam qadar. Dia mari hadis pula, jika baca, jika tak baca, jika baca, jika tak baca. So, bila kita baca, tak kena. Tapi bila qadar Allah dah tentukan akan kena, maka pada masa tu Allah Ta'ala qadarkan kita terlupa untuk baca. Ha, biasa tiap-tiap pagi duk baca bismillah tu. Tiap-tiap petang baca bismillah. Tapi sebab qadar Allah Ta'ala pada hari tu kita akan kena. Ha, maka Allah Ta'ala qadarkan pada kita pada masa tu terlupa untuk baca. Keluar daripada rumah, naik motor, terbalik motor. Sebab apa? Sebab terlupa baca. Allah Ta'ala yang qadarkan begitu. Ha, sebab tu kerja kita ialah taslim. Ha, kena lalu ikut tasawuf lah. Ha, sebab tu ilmu tasawuf ni ilmu untuk menyempurnakan Islam dan iman. Tasawuf ni kita mengaji untuk menyempurnakan likamalil islami wal iman. Tujuan mengaji nak suruh sempurna Islam dan iman kita. Kalau tak lalu ku ihsan, Islam ada tak? Ada. Ibadat ada, tapi kuruh kering. Ha, ibarat gitu, kuruh kering. Sebab apa? Ikhlas pun ada, riak pun ada. Ha, duk bercampur lagi. Riak kau tak riak gini ni? Ha, ujub kau tak ujub gini dalam ibadat kita? Semayang molek-molek dah 5 kali sehari. Tapi riak pun tak kena, ujub pun tak kena, itu ini semua tak kena. Lintasan duk main dalam hati. Ibadat ada dah, tak gemuk dia panggil. Kuruh. Tak ada zat. Tapi bila lalu ku ihsan, ku ilmu tasawuf, kita tahu amari gini ni nama dia riak, kita pun tepih buang. Ha, sehat amari tau. Mari gini ni nama dia ujub, ha, kita pun tepih buang ujub tu. Ha, sehat lah tubuh badan kita. Supaya kita tepih penyakit lah. Kita elok air bimbang, eh, takut ada lagi kuman-kuman COVID. Kita balik rumah, kita basuh tangan dengan apa? Dengan sabun. Kita sanitize lagi. Sebab apa tu? Sebab nak elok diri kita daripada lemah kena penyakit. Ha, maka begitulah juga Islam. Bila ada ihsan, dia menggemuk dan menyuburkan ibadat. Jiwa kita pun jadi nak tambah ibadat. Rasa nak puasa lagi lah lepas daripada Ramadan. Lepas sembahyang fardu, rasa nak buat yang sunat lagi lah. Dia mari rasa sedap dan manis. Duduk dalam rukuk tu kalau boleh lama lagi sedap. Tubuh kita pun rasa sedap duduk dalam kondisi rukuk tu. Rasa rehat pula duduk dalam kondisi rukuk tu. Sebab apa tu? Ihsan duk ada dalam hati tu. Tapi kalau tak ada ihsan, oh jawab dia, apa ayam patuk padi semayang. Lama sikit gelisah selalu. Tak sedap duduk. Sebab apa? Sebab dia tak lalu ku ihsan. Semayang dah tapi tak gemuk ibadat kita. Begitu juga dengan iman. Mengaji ni, qada dan qada ni ketentuan Allah Ta'ala.
Tapi bila berlaku apa-apa pada kita, musibah apa-apa menimpa kita, kita kena buang kerja, ayam tak ada di pasar, gelisah. Ayam bunyi tak ada, padahal ada lagi, gelisah dah kita. Sudahlah minggu depan nak makan apa, bulan depan nak makan apa. Bunyi orang cerita apa, inflasi sekarang ni, ekonomi teruk sekarang ni. Orang suruh kita apa, kita mula menyimpan. Kita pun dah mula mikir dah macam mana lah nak hidup ni. Setahun akan datang ni macam mana nak hidup ni. Kena beli beras 5 kilo, 10 kilo. Berkilo-kilo kau simpan dalam stok rumah. Itu jiwa kita gelisah. Gelisah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ngaji dah. Kalau kok-kok mana pun, kok-kok mana pun, semua tu dah disusun dah. Macam pelan tadi. Dah ada siap dah. Tanda duduk sini, ruang tamu duduk sini, dapur duduk sini. Tempat apa? Dapur kering, dapur basah. Semua dah ada siap dah. Dia akan berlaku macam tu juga. Kita menyimpan, katakanlah, beras kita simpan berguni-guni dalam rumah kita. Tapi kalau nak datang takdir Allah Ta'ala dengan beras yang banyak tu, kita mati kebulu. Kebulu situlah juga kita. Kita dahaga, katakanlah, dahaga ni Tuhan qadarkan pada kita. Kemudian Tuhan khadarkan apa bila kita dahaga? Tuhan wak mari dalam diri kita rasa nak minum. Tu Tuhan khadarkan. Dahaga mari lepas tu nak minum. Bila mari nak minum, kita ambil air, kita minum. Tuhan khadarkan semua tu. Berlaku begitu. Bila mu dasa dahaga, aku bubuh dalam hatimu rasa nak minum air. Kemudian engkau ambil air, engkau teguk, engkau minum. Allah Ta'ala qadarkan juga akan hilang haus. Kalau Allah Ta'ala kata tak hilang haus, minum 10 botol pun tak hilang haus. Itu qadar. Makhluk tak boleh memberi bekas apa-apa. Sebab tu soal rezeki tu dia sebut tadi. Tak akan tersalah alamat orang kita sebut hari ni. Andai dia sudah ditakdirkan untuk kita. Itu takdir. Yang dah ditentukan dah oleh Allah Ta'ala secara azali. Ni adalah untuk Fulan bin Fulan. Dia tak akan pergi kepada orang lain. Tak payah duduk cemburu lah. Tak payah duduk dengki lah. Dia tak akan pergi kepada orang lain. Kalau yang kita punya. Tapi kalau bukan kita punya, kita ikhtiarlah macam mana pun. Dia tak akan sampai pada kita. Tu yang Hikam Ibn Atta'illah sebut tu. Dia kata apa? Hikam Ibn Atta'illah sebut sawabiqul himam. Kita mengaji dalam kitab apa, kitab tasawuf satu tu, sawabiqul himam la takhruqu aswaral aqdar. Nah tu Ibn Atta'illah sebut sawabiqul himam, himmah ni maknanya motivasi, semangat, azam yang kuat yang ada dalam diri kita. Sekuat manapun, sehebat manapun himmah dan azam yang ada dalam diri kita tu, semangat kita nak buat tu, la takhruqu aswaral aqdar, kata Ibn Atta'illah, tak mampu untuk memecah walau menebuk. Aswar ni daripada sur. Sur ni tembok. Tembok ni bila sebut tembok, dia adalah sesuatu yang kukuh. Qadar ni maknanya satu benda yang telah kukuh Allah Ta'ala tentukan. Walaupun kita berazam sungguh-sungguh nak buat, tapi kalau tak termasuk dalam qadar Allah, tak akan jadi. Sebab tu orang tasawuf diajar apa? Baca raditu billahi rabba. Tak ada apa lah. Apa sahaja yang diperlakukan, Allah Ta'ala qadar pada kita lama dah. Cuma bila dia berlaku pada kita saat ni, baru kita tahu, oh gini Allah Ta'ala qadar. Tarikh 27 hari bulan 5 pukul 8, rupa-rupanya Allah Ta'ala qadarkan kita ni pakat duduk di Masjid Zaid bin Harithah. Orang lain Allah Ta'ala qadarkan dia duduk di kedai kopi. Tu. Bila kita tengok, kita nampak itu qadar yang Allah Ta'ala qadarkan sebelum kita ada. Maka jiwa kita pun syukur sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala letak dalam ta'at. Ada orang yang Allah Ta'ala tak letak dalam ta'at. Itu qadar Tuhan. Allah Ta'ala letak kita dalam ta'at demi ta'at demi ta'at. Dahlah duduk di masjid, iktikaf pula.
dah lah duduk iktikaf semayang pula, dengar pula, tak tidur pula, kita contoh mengaji kita tiap-tiap malam, tu qadar Allah Ta'ala letak pada kita. Bila lagi tu Allah Ta'ala tahu? Sebelum kita wujud lagi. Semua dah dalam ilmu Allah Ta'ala dah. Umpama pelan tadi, kalau orang yang boleh baca pelan, dia tengok pelan tu dia tahu dah macam mana bentuk rumah ni. Kita yang tidak alim dalam bidang apa, dalam bidang arkitektur, boleh jadi tengok pelan, saya tak nampak ni rumah ni macam mana ni. Tuan tolong lukis lah. Oh dia zaman hari ni orang pun lukis dalam bentuk 3D. Keluar 3D sebiji dengan rumah kita. Tu zaman hari ni. Tapi orang yang pandai dalam bidang tersebut tak perlu lukis. Dia nampak dah. Dia dongok, dia congok dengan kepala dia, dia nampak dah. Kalau bentuk pelan macam ni, rumah akan jadi gini. Tepinya dia boleh cerita gini. Kalau tengok dari sudut ni gini, tengok sudut ni gini, daripada depan sini, belakang dia akan jadi macam ni. Dia boleh cerita. Sebab apa? Sebab dia orang yang alim dan pakar dalam bidang tersebut. Allah Ta'ala ibaratnya begitulah. Susun seluruh kehidupan kita. Siap dah. Daripada awal sehinggalah hujung usia kita ataupun hujung nyawa kita. Rezeki sebanyak mana? Rezeki 1,000 tan katakanlah. 1,000 tan, 10,000 tan Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Dia tak akan kurang walau 1 inci pun. Walau 1 bunga timbangan tak akan kurang pada kita. Sebab tu orang yang faham qadar dan meresap masuk ke jiwa dia, dia tak ada masalah bab dengki dengan manusia. Dia boleh banyak ke, dia boleh sikit ke, dia musyahadah pada Allah. Dia tengok Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukan qadar tersebut untuk seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah apa? Kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab ni khalifah zaman dia. Zaman dia jadi khalifah. Zaman Umar ni berlakunya futuhat, berlakunya pembukaan negara-negara. Nabi wafat, tak berlaku futuhat yang banyak lagi. Bila masuk zaman khalifah, maka Abu Bakar dan Umar hantar tentera-tentera pergi buat pembukaan negara-negara tersebut, sebarkan Islam ke negara-negara lain lagi. So berlaku pada zaman Umar ialah pembukaan Syam. Syam ni kalau sebut dulu Syam maknanya termasuk Palestin, Lebanon, Syria, Jordan, atau empat negara tu. Tu dipanggil Syam dulu. Lalu umat Islam dah buka dah. Negara Syam ni ataupun bumi Syam ni dibuka, ditawan oleh orang Islam. So bila dah Islam menawan Syam, maka jemputlah Khalifah Umar bin Al-Khattab untuk gi, ibaratnya gi rasmi lah, gi bagi ucapan sulung ni khalifah. Sebab zaman tu satu khalifah je. Dunia kita nanti akhir zaman pun akan ada satu khalifah je pemerintah, iaitu Al-Imamul Mahdiul Muntazar. Cuma nak sebutnya ialah, bila Umar pergi, dalam perjalanan dia nak pergi, sampai di satu tempat, di satu kawasan, ada orang bagi tahu, Syam sekarang ni dilanda wabak. Syam sekarang ni dilanda wabak. Bila wabak ada di dalam negara Syam, Umar tak masuk lagi ke Syam. Lalu Umar pun bermesyuarat dengan dengan sahabat-sahabat lain yang ada sekali dengan dia. Ada tak siapa-siapa yang pernah terdengar hadis Nabi kalau kita duduk dalam situasi begini? Maka ada sahabat bagi tahu hadis Nabi, andai kita sudah berada di dalam kawasan wabak, maka kita jangan keluar. Andai kita belum berada di dalam kawasan wabak, kita jangan masuk kawasan tersebut. Itu Nabi sebut itu. Supaya COVID itu, ada lagi ke tak tahu COVID ni? Bill Gates matikan semua dah. Virus COVID ni. Kok mari virus lain pula. Cuma nak ceritanya ialah, bila dengar hadis Nabi sebut gitu, maka Umar tanya, kita nak ke depan, nak terus pergi ataupun kita tak nak pergi? Maka ada salah seorang daripada sahabat Nabi bagi pandangan lah, kalau dah Nabi sebut gitu, kita pun belum sampai ke tempat wabak, maka kita patah balik lah semula. Kita tak boleh masuk kecuali kita dah ada dalam kawasan tersebarnya wabak, maka kita jangan keluar supaya tak merebak ke tempat lain lagi. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah kata apa? Afirarun minal qadar. Dia kata pada Umar,
Dia kata, adakah engkau wahai Umar nak lari daripada qadar Tuhan? Mu nak lari daripada qadar Tuhan ke? Sekarang ni kita nak ke Syam. Allah Ta'ala dah qadarkan kita ke Syam. Takkan sampai sini bila kita tahu ada wabak, kita nak lari daripada qadar Tuhan? Itu kata Abu Ubaidah. Apa jawab Umar? Kalaulah perkataan ni bukan keluar daripada engkau, Abu Ubaidah, lama dah kena. Itu cara Umar bercakap. Dia kan singok. Tapi sebab keluar daripada mulut sahabat yang hebat juga. Tak apalah. Aku jawab gini. Ya, kata Umar. Naam. Nafirru minal qadari ilal qadar. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Ya. Kita lari daripada qadar Allah kepada qadar Allah. Yang mengqadarkan kita pergi ke sana awal tadi yang kita doa, so kita akan sampai. Dalam ilmu kita yang terbatas ni, sebab kita tak tahu qadar Tuhan ke depan apa. Kita dah rasa kita akan sampai. Rupa-rupanya qadar Allah Ta'ala kita di sini setakat ni. Dan qadar Tuhan selepas ini kita tak tahu lagi. Keputusan yang kita ambil daripada mesyuarat ialah kita patah balik. Itu pun qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, kata Umar. So sekarang ni jiwa kita hanya menyaksikan qadar Tuhan saja. Kita tengok jiwa para sahabat. Kan murni akidah dia. Maknanya habis kok mana pun tengok itu adalah af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Umar, nafirru minal qadar min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari daripada ketentuan qadar Allah Ta'ala kepada qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Baik. Mana tadi? Nak isyak dah ni 6 minit lagi. Qadar takdir, baca sikit. Qadar takdir ialah segala undang-undang, kejadian, peraturan, sebab, musabab dan hukum hakam yang disusun, diatur dan disediakan oleh Allah Ta'ala menurut ketepatan ilmunya dan kehendak kebijaksanaannya serta penentuan iradahnya untuk melaksanakan pentadbiran alam seluruhnya. Segala-gala itu telah disempurnakan Tuhan pada azal. Itu macam pelan tadi. Awal-awal dah siap dah. Serta diputuskan hukum berjalan kuat kuasanya pada bila-bila masa yang ia kehendaki. Itu bila berlaku, baru kita tahu. Sebab dia tak ada dalam ilmu kita. Qadar takdir mempunyai hubungan yang rapat dengan qada. Qada ni pelaksanaan qadar Allah Ta'ala. Bawah nanti dia cerita. Bahkan ada kalanya apabila disebut qadar takdir misalnya, maka termasuklah qada yang azali seperti yang tersebut dalam hadis yang telah lalu mengenai qalam menulis akan qadar takdir. Demikian juga apabila disebut qada yang azali, maka termasuklah qadar takdir Tuhan seperti yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi, yang maksudnya setelah Allah Ta'ala qadakan, yakni putuskan hukum berjalannya qadar takdir, pentadbiran makhluknya, ia tetapkan pada kitab hukumnya yang tersimpan di atas arasy satu hukum. Iaitu Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Itu qadar Tuhan. Formula yang Allah Ta'ala tentukan dalam qadar dia ialah inna rahmati sabaqat ghadabi. Apa-apa saja Allah Ta'ala buat, formula dia ialah rahmat mendahului murka. Kalau kita duduk situ, maknanya tak ada benda tak baik berlaku dalam hidup kita. Sebab apa? Allah Ta'ala buat dengan kasih sayang. Tak ada benda Allah Ta'ala buat dengan murka. Allah Ta'ala qadarkan sesuatu dengan murka dan marah dia. Dia buat dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Baik, apa itu qadar? Apa itu qada? Qada menurut bahasa Quran banyak maknanya, dan qada yang menjadi pasangan bagi qadar takdir mempunyai dua makna. Kita ambil yang kedua. Bermakna memutuskan hukum seperti yang tersebut pada ayat wa qada rabbuka surah Al-Isra, yang bererti dan Tuhanmu telah memutuskan hukum wajib menyembahnya sahaja. Jangan menyembah yang lain daripadanya dan wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa, jangan menyakitinya. Yang kedua, yang ni yang kita faham dengan makna qada, bermakna melaksanakan qadar seperti yang tersebut pada ayat liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, yang bererti supaya Allah melaksanakan qadar takdir perkara yang telah ditentukan berlakunya. Gitu qada.
Qada ni pelaksanaan kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tentukan macam mana. Ha, maka berlakulah begitu pada kita. So kita tengok sedang berlaku apa pada kita sekarang ni? Duduk sini. Tak duduk tempat lain. Sehat lagi, hidup lagi, diberi rezeki lagi. Ha tu qada yang sedang berlaku berdasarkan qadar yang telah Tuhan tentukan. Kenapa berlaku lagi benda-benda ni pada kita? Boleh ada jadi ada jika, jika, jika. Ha, yang jika tu lah yang pecah dua tu. Qada yang mubram, qada yang muallaq. Yang jika yang muallaq. Ha, yang jika tu yang muallaq. Ha, kalau buat gini, ha, engkau sihat. Engkau suka menginfak, ha, maka engkau akan sihat. Ha, tu sebab kita suka infak, maka kita dapatlah qada daripada Allah Ta'ala yang tentukan dalam qada dia tu. Kita sihat. Siapa ke hari ni sihat? Sebab apa? Duk melazimi bersedekah. Contoh. Ha, maka qada tu dipanggil qada yang muallaq, bukan qada mubram. Tapi kalau qada mubram, kita infak pun Allah Ta'ala nak datangkan juga sakit pada kita. Sampai sakit tu. Tak ada yang boleh mengubah, tak ada yang boleh ubah kecuali qada juga. Qada tak ada yang boleh ubah kecuali qada juga. Sebagaimana yang Umar sebut, kita lari daripada qadar kepada qadar. Daripada ketentuan Tuhan kepada ketentuan Tuhan juga. Kita bukan lari daripada ketentuan Tuhan kepada ketentuan diri kita sendiri. Tidak. Kita tak pernah terkeluar daripada qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni duduk dalam qadar Allah dan setiap yang sedang berlaku kita tengok berlakunya dia ni adalah qada pelaksanaan terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah baik. Habis dulu situ. Apa erti beriman kepada qadar takdir pula? Akan datang dia buat soalan, kemudian dia jawab apa erti beriman kepada qadar dan takdir Allah. Wallahu a'lamu ilmuhul atam.